Oke okay guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share untuk perspektifnya Prancis National World Cup. Yang udah lumayan banyak perspektifnya, belum semua tapi udah lumayan lebih dari 10, bisa 15, bisa juga lebih dari 15. Gua lupa cek berapa tadi. Oke okay guys, tanpa basa-basi kita langsung saja review perspektifnya guys. Ini campurannya, ada perspektif gua, ada perspektif dari luar juga. Oke guys, langsung gas. Thank you.